Fauzia sedang menghayun buayan untuk menidurkan anaknya. Seketika kemudian, dia bangun lalu menuju ke meja. Dia mengambil satu sampul surat lalu mengeluarkan isinya dan membaca surat tersebut. Kamu baca surat Hayati itu lagi, Fauzia? Sudahlah, biarkan dia balik ke sini dulu. Kemudian, kita sama-sama ikhtiar supaya dia dapat belajar terus. Pagi tadi, aku berjumpa dengan Datuk Penghulu. Aku telah menceritakan masalah kita kepadanya. Oh, ya. Menurut suratnya itu, bila Hayati nak balik? Kalau mengikut suratnya pada hari ini, ayah dia mungkin akan sampai pada petang ini. Kalau tak ada apa-apa nanti, aku akan menunggunya di kedai kopi Nak Adraman. Tempat bas selalu berhenti itu. Assalamualaikum. Mak, oh mak, Yati dah balik. Aku dengan emak kamu baru saja bercakap pasal kamu. Apa khabar, mak? Apa khabar, tok? Mak terima surat Yati tak? Ada. Yati, sudahkah kamu memberitahu guru asrama bahawa kamu hendak balik hari ini? Sudah, mak. Yati sudah memberitahunya. Yati juga telah menceritakan segala-galanya. Eloklah begitu, Yati. Kamu mesti memberitahu guru asrama. Kalau tidak, susah pula orang di sana. Tentang hal persekolahan, janganlah kamu bimbang. Datuk akan ikhtiarkan. Tok, adakah peluang untuk Yati meneruskan pelajaran di sekolah itu? Tok akan ikhtiarkan, Yati. Pada pagi tadi, Tok sudah berjumpa dengan Datuk Penghulu. Tok terangkan masalah kita. Walaupun Yati sudah memberitahu guru besar, beliau berjanji untuk menolong Yati. Moga-moga Tuhan akan menolong kita. Pergilah masuk, Yati. Tukar pakaian itu. Kalau engkau lapar, nasi ada di dapur. Mak dan Datuk sudah makan? Datuk kamu sudah makan tadi. Kalau kamu nak makan, makanlah dahulu. Mak akan makan kemudian. Beginilah hidup kita di dunia, Fauzia. Segala-galanya dalam kuasa Tuhan. Ada isteri yang kehilangan suami. Ada anak yang kehilangan bapa. Kita menganggap bahawa kitalah orang yang paling malang di dunia. Tetapi yang sebenarnya, ada orang yang lebih malang daripada kita. Entahlah, ayah. Saya tidak tahu apa yang nak buat lagi. Kematian Akbar menyebabkan engkau kehilangan suami. Aku kehilangan menantu. Hayati dan Farid pula kehilangan bapa. Akbar tidak sempat melihat anaknya yang bungsu, Farid, tetapi kita harus berbangga kerana kematiannya itu sebagai seorang pahlawan. Sekarang, kita haruslah berani mewarisi kehidupan yang ditinggalkannya. Assalamualaikum. Ayah, ada orang datang. Waalaikumsalam. Oh, Tok Penghulu. Sini naik, Tok. Pak Mel, saya perkenalkan. Ini Encik Musa, pengawal tentera dari Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur. Apa khabar, Encik Musa? Sila duduk. Khabar baik, Pak Mel. Begini, Pak Mel. Encik Musa datang ke sini kerana ada tugas. Oh, begitu. Apa halnya, Encik Musa? Begini, Pak Mel. Saya datang ini untuk menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga Pak Mel kerana kematian Sarjan Akbar semasa bertempur di sempadan tahun. Kami bersimpati benar dengan keluarga Pak Mel, terutamanya kepada Puan Fauzia dan dua orang anaknya. Terima kasihlah, Encik Musa. Kami memanglah sedang menghadapi masa sekarang ini, terutamanya dalam hal persekolahan Hayati. Hari ini, dia pulang dari asrama. Mengapa begitu, Pak Mayen? Masalah belanja, Encik Musa. Nampaknya, saya terpaksa mencari satu punca tetap untuk membantu persekolahannya. Saya sudah pun memberitahu Tok Penghulu akan hal ini. Betul, Encik Musa. Saya akan berikhtiar untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pak Mel sekarang. Pak Mel tentu tidak dapat mengharapkan pencen bulannya yang sedikit itu untuk menyara keluarga. Betul, Tok. Begini, Pak Mel.
Kedatangan saya ini juga untuk menyampaikan sekeping cek yang bernilai RM10,000 untuk Puan Fauzia. Di manakah Puan Fauzia sekarang, Pak Main? Ya, di dalam agaknya. Fauzia? Ya, Ayah. Keluar sekejap. Begini, Puan Fauzia. Kami datang untuk menyampaikan sekeping cek bantuan untuk keluarga Puan. Jadi, terimalah cek ini. Terima kasih, Encik. Nampaknya tugas kami dah selesai. Kami minta diri dulu ya, Pak Mail. Terima kasih, Encik Musa, untuk bantuan ini. Amat besar ertinya kepada kami sekeluarga. Saya harap wang itu dapat membantu persekolahan anak-anak Alaiharam. Alaiharam telah berjasa kepada negara. Jadi, sewajarnya lah keluarga beliau pun mendapat penghargaan. Kami balik dululah, Pak Mail. Baiklah, Tok. Terima kasih banyak-banyak. Nah, itu pun Yati. Yati, esok Dato' akan hantar Yati ke asrama semula. Yati mesti belajar rajin-rajin tau. Yati boleh belajar semula, Tok. Betul tu, Yati. Kamu mesti berajin-rajin belajar. Kami minta diri dulu ya, Pak Mai. Terima kasih, Encik Musa. Terima kasih, Tok.